Hai, perkenalkan, namaku Jelly. Mungkin ini adalah hari pertama kita bertemu. Dan di sini, aku mau menceritakan tentang diriku, tentang masa laluku. Dulu, aku adalah salah satu anggota geng Jurut yang tinggal di sudut perkotaan. Di sini, kami hidup berkelompok, karena tidaklah mudah hidup sendirian di tengah hiruk pikuk kota sebagai pengerat kecil yang seringkali dibasmi oleh manusia. Walau begitu, ada mama dan papa yang selalu menemaniku melewati kehidupan yang keras ini. Mereka adalah sumber kebahagiaanku. Kupikir kebahagiaan ini akan berlangsung selamanya, tapi ternyata tidak. Tempatku merasa aman, nyaman, dan kebahagiaanku lenyap dalam sekejap. Sejak saat itu, aku kehilangan tujuan hidupku. Tidak ada lagi kata bahagia. Tidak ada lagi alasan untuk tetap bertahan hidup. Aku hanya ingin lari, terus berlari, tanpa tujuan, lari dari kehidupan ini. Sampai akhirnya, tanpa sengaja, aku terkena perangkap tikus yang dipasang oleh manusia. Tidak jauh dari tempatku terperangkap, ada sebuah cahaya putih datang ke arahku. Aku pun pada saat itu hanya bisa pasrah dan menerima saat itu sebagai saat terakhir aku bernapas di dunia ini. Tapi ternyata aku salah. Aku masuk ke dimensi yang tidak kukenal. Di sini begitu asing, tapi anehnya terasa hangat dan nyaman. Selamat datang, Jelly. Selamat datang di dunia virtual. Perlahan tapi pasti, di sini aku kembali menemukan tujuan hidupku. Berkenalan dengan orang-orang baru, dan menemukan sumber kebahagiaan dalam bentuk yang tidak pernah terpikirkan oleh diriku sebelumnya. Dengan adanya kehadiranku di dunia yang baru ini, aku harap aku bisa berbagi rasa bahagia yang kurasakan sekarang. Dan tidak ada lagi yang bersedih seperti aku dulu. Sekali lagi, salam kenal semuanya. Namaku Jelly si Curut Bodas. Siap menghibur kalian.